Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rizqna al-ma'arif rabbaniyya wal-lataif al-rahmaniyya wal-waridat al-ilahiyya wal-mawahib al-ikhtisasiyya wal-ulum al-ladduniyya wabaligna rutbat al-ihsan wa-wihdat al-shuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama'ana al-kiram wa masyaikhana al-afadil, bilkhusus pejabat gubernur Banten, ketua MUI bidang PRK beserta jajaran Al-Mukarramah Profesor Dr. Amini Lubis, dan juga ketua komisi PRK Majelis Ulama Indonesia, pimpinan Basnas Republik Indonesia, Ketua MUI Provinsi Banten, Ketua Presidium Forum Silaturahim Pondok Pesantren Banten, para pimpinan Pondok Pesantren, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pesantren merupakan aset bangsa yang khas Indonesia. Jadi model pesantren seperti ini tidak ada di negara lain, tidak ada. Ada ma'had, ada. Tetapi tidak seperti bentuk pesantren model yang kita miliki. Oleh karena itu, pesantren ini sudah banyak memberikan sumbangsihnya, memberikan kontribusinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai dengan undang-undang, pesantren itu adalah pusat pendidikan. Dan ini saya kira tugas pertama, utama pesantren, menyelenggarakan pendidikan. Saya sering menyebutnya dengan i'dadul mutafaqihin fid din, menyiapkan orang-orang yang mengerti agama, yang faham agama. Ya. Karena banyak sekarang orang bicara agama tapi tidak mengerti agama. Ya. Ini yang harus kita jaga, daripada orang-orang yang tidak faham agama tapi dia bicara agama. Kalau pesantren memang mendidik orang yang faham agama. Kenapa kita perlu mendidik itu? Karena pertama, para ulama itu tidak selamanya hidup. Para ulama ini satu persatu meninggal dunia. Nah, ilmunya dibawa. Rasulullah mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu itu dari hati manusia. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tetapi mengambilnya dari dengan mengambil ulamanya. Jadi yang punya ilmunya diambil. Ilmunya tidak diangkat, tapi yang punya ilmunya diambil. Kalau ilmunya, orang yang punya ilmu diambil, ya berarti ilmunya juga dibawa. Ya. Kalau hartanya ditinggal, mobilnya ditinggal, istrinya ditinggal, sawahnya ditinggal, tapi ilmunya dibawa. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala,
Kalau sampai nanti tidak tertinggal oleh orang ulam yang alim, yang punya ilmu, maka orang akan mengambil pemimpin orang bodoh-bodoh yang tidak punya ilmu, juhala. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, memang tidak punya ilmu. Jadi tidak pakai ilmu. Kalau sudah itu terjadi, fadallu wa adallu, mereka-mereka sesat dan menyesatkan. Nah, oleh karena itu tidak boleh fatrah, tidak boleh kehilangan ulama. Caranya bagaimana? Mencetak ulama melalui pondok pesantren. Enggak ada ulama dicetak bukan di pondok itu di mana? Ya. Di tempat bordir apa? Ya enggak ada, ya di ulama di pondok ini. Ini penting ulama-ulama ini terus melanjutkan, terus melakukan tugas-tugas risalah nabawiyah, yaitu tugas-tugas kenabian itu dilanjutkan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Tempatnya pesantren. Kalau tidak ada pesantren, tidak akan lahir ulama dan akan terjadi kekosongan fatrah ulama. Ini satu hal yang tidak boleh terjadi. Yang kedua, kita harus melahirkan orang-orang yang bisa merespon berbagai masalah, baik keagamaan, diniyah maupun masalah ijtimaiyah. Sekarang masalah-masalah ini harus dijawab oleh ulama. Ulama harus pinter, harus ngerti, harus paham. Karena banyak masalah bukan hanya masalah yang ada di kitab, yang sudah ada jawabannya. Tapi ada masalah baru, masail jadidah, banyak. Apalagi di bidang muamalah, di bidang ekonomi, ya. Itu banyak sekali masalah-masalah baru, transaksi-transaksi baru yang harus dijawab oleh ulama. Dan masalah lama yang mengalami proses perubahan, pembaharuan, terbarukan, masail mustajaddah, dia merubah baru. Ini harus ada lahir ulama-ulama yang mempunyai kemampuan seperti itu. Karena seperti dikatakan oleh Imam Al-Haramain, Imam Juwaini, fa inna ma'zama syari'ah sadara 'anil ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad, bukan dari nas. Kenapa kata Imam Al-Haramain, wan nas wan nusus bil aksar min ma'syari syariah. Nas itu cuma 10% dari syariah. Jadi hanya 10%. 90%-nya ijtihad. Itu zamannya Imamul Haramain. Itu tahun 457. Itu Imam Haram mengatakan yang syariah nas itu, yang Quran hadis itu cuma 10%. 90%-nya ijtihad ulama. Waktu itu, 1000 tahun yang lalu. Sekarang 1445. Berarti banyak masalah baru lagi yang timbul lagi. Yang belum ada di dalam kitab, yang belum ada. Harus diijtihadi. Kenapa? Li'annan nususa mahdudah. Nas itu terbatas, Quran enggak nambah-nambah, ya, hadis enggak nambah-nambah, kecuali ada yang mengatakan begini, ada orang tanya, kamu sudah hafal berapa juz? 30 juz, berapa juz lagi? Ya sudah habis 30 juz ya, ini enggak tahu Quran itu cuma 30 juz, ya sudah selesai, hadis tidak nambah. Walakinnal waqa'i' wal hawadits, tapi peristiwa-peristiwa, masalah-masalah akan terus, tidak akan berhenti. Perlu diijtihadi, perlu ada orang-orang yang mampu memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah. Kalau tidak ada, fawda. Masalahnya akan terjadi kekosongan. Orang akhirnya mengambil maunya sendiri, enggak ada.
panduannya tidak ada. Itulah pentingnya pesantren. Dan pesantren tentu tempat mendidik, membina santri-santri. Santri itu kan diajari untuk sederhana, makannya sederhana, makannya tempe, tahu, ya kan? Kenapa? Ya artinya kalau makannya nanti bisanya tempe tahu, itu udah biasa di pesantren. Kalau dikasih makan enak-enak, wah itu apalagi. Tidak enak saja kuat, apalagi dikasih makan enak. Jadi, dan dia sudah terbiasa dengan cara-cara yang rendah hati. Nah, kalau menurut Imam Ibnu Athaillah itu, idfan wujudaka fi ardil khubur. Fama, apa? Malam yudfan la yatimu nitajuhu. Benamkan dirimu itu di dalam tanah. Benamkan. Sebab tumbuh-tumbuhan yang tidak ditanam, pohon yang tidak ditanam, tidak akan sempurna pertumbuhannya. Artinya apa? Imam Ibnu Athaillah mengumpamakan pertumbuhan manusia itu seperti pohon. Pohon itu harus ditanam. Kalau enggak ditanam, enggak bisa numbuh. Nah, artinya apa? Manusia itu harus ditanam dulu, didrill dulu, dilatih dulu, dididik dulu, dibikin dia itu mampu bertahan, merendah hati dulu. Khumul itu artinya dipisahkan dari manusia, supaya tidak terpengaruh. Khumul itu supaya tab'id, ya, dari keramaian. Jadi dia ya di pesantren itu didrill, dilatih supaya dia itu punya hati yang bersih di dalam. Kemudian supaya itulah itu pentingnya pendidikan, proses pendidikan itu seperti itu. Oleh karena itu pendidikan yang seperti itu pasti akan melahirkan orang yang akan. Ada satu film yang dibuat di Indonesia tentang sebuah pesantren diputer di Eropa. Apa komentar orang-orang di Eropa, di Italia, di Inggris? Ternyata mereka mengatakan ini adalah the future leader in the world. Artinya apa? Ini pemimpin masa depan dunia. Karena memang pesantren mendidik orang seperti itu. Ya. Menjadi orang yang berakhlak, yang rendah hati, di samping di ilmu pengetahuan tapi juga perilaku. Jadi sebelum dia bergerak di masyarakat, dia harus dididik dulu. Di idfan fi ardil khumul, direndahkan dulu. Dilatih, disusah-susah dulu. Nah itu. Oleh karena itu kalau mondok jangan cari yang enak-enak. Ya. Memang karena itu pelatihan, pendidikan. Nanti kalau sudah jadi pemimpin, nah itu kata Imam Ibnu Athaillah itu, nanti supaya juga sekali-sekali menjauhkan dari masyarakat. Itu kalau bahasa anunya uzlah. Tapi uzlah ketika menjadi pemimpin masyarakat tidak uzlah yang berkepanjangan, uzlah daimah. Tapi namanya uzlah juz'iyah namanya itu. Uzlah dalam arti waktu-waktu tertentu. Nabi itu sebelum jadi nabi dia di Gua Hira 1 bulan. Tapi sesudah jadi nabi tidak. Karena dia harus bergaul dengan masyarakat. Uzlahnya juz'iyah. Kapan? Yaitu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Qumil laila illa qalilan. Nisfahu awinqus minhu qalilan. Hei orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam, kecuali sedikit.
atau kurang dari sedikit. Jadi berarti malam itu dia uzlah juz'iyahnya di waktu malam. Tiap malam dia uzlah, tiap malam uzlah. Tapi uzlah juz'iyah namanya itu. Karena dia dalam keadaan siang hari terus berjuang untuk membina dan membangun masyarakat. Ini pola yang diajarkan dalam kehidupan kepesantrenan itu. Jadi kalau ada pesantren-pesantren yang kemudian malah menimbulkan kekerasan, kemudian pelecehan seksual, itu pesantren gadungan namanya itu ya. Itu harus dihabisi itu. Itu merusak nama pesantren. Ini namanya, apa namanya itu, musang berbulu ayam. Ya, dia pura-pura jadi kiai, tapi merusak prestasi kiai, merusak pesantren. Ini yang harus kita awasi. Karena itu sekarang ada semacam apa, lembaga masyayikh ya, untuk mengawasi pesantren-pesantren, jangan sampai ada pesantren yang seperti itu. Dan pesantren sebagai pusat dakwah, mengajarkan dakwah yang santun. Ya. Makanya Islam berkembang di Indonesia begitu cepat. Ya. Dan menguasai mayoritas. Itu karena dakwahnya. Karena memang karakteristik daripada ajaran Islam itu, ya rahmatan lil alamin. Santun. Malah kalau Ibnu Al-Qayyim mengatakan syariat Islam itu inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariat itu bangunannya, asasnya adalah dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba-hambanya. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur, mana-mana masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, kepada penyelewengan, wa anir rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada lawannya rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian, kepada permusuhan, wa minal maslahati ila mafsada, dari maslahat kepada mafsada, wa minal hikmati ila abad, dari hikmat kepada main-main, falaisat minas syariah, itu bukan syariah, bukan. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan dengan tafsir-tafsir, ini syariah, falaisat minas syariah, bukan syariah. Kalau kekerasan, kebencian, itu bukan syariah. Walaupun dikatakan syariah, 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 tidak. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih. Syariat itu keadilan Allah diantara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmatnya di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, daun naungan Allah di buminya. Dhil. Wa hikmatuhu dallatu ala Allahi wa sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hikmah yang menunjukkan kebenaran Allah, keberadaan Allah dan kebenaran para rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini syariah itu samahatun kullu, semuanya toleran. Insaniyatun kullu, semuanya adalah kemanusiaan. Jadi saya kira jelaslah. Jadi hal-hal kekerasan, kebencian, permusuhan, falaisat minas syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dikatakan, ditafsirkan sebagai syariah. Pesantren ini aset bangsa.
Oleh karena itu, selain sebagai pusat pendidikan, i'dadul mutafaqihin, murkazud dakwah, juga sekarang memang kita beri satu lagi peran baru. Bukan peran baru sebenarnya, peran lama yang diperbaharukan, yaitu pemberdayaan masyarakat di sekitarnya ini. Di pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita memang para santri disuruh memakmurkan bumi. Allah sendiri yang memerintahkan, huwa ansya'kum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Wasta'marakum, kata ulama, ay kallafakum bi'imaratiha, memberikan beban pada kamu untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu antara lain dengan mengembangkan ekonomi. Apa itu? Pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, pernelayanan, semua. Ini, itu namanya asbabul imarah. Jadi memang, apa nanti kita tidak anu oleh dunia? Ada hadis yang mengatakan, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang cinta dunia, bahaya akhiratnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu sumber kesalahan. Itu hadis-hadis. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin itu qaulul Hasan al-Basri mursalah. Apa kata Syekh Nawawi al-Bandani? Wa amma hadithu man adarra dunyahu man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa qaulul Hasan al-Basri mursalan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, kata Syekh Nawawi, hub yang begitu itu al-hubbul ladzi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin, yaitu cinta dunia yang kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah dan sampai juga menyia-nyiakan kewajiban Allah. Dunia yang mengakibatkan irtikab nahyin, sampai melanggar perintah Allah, sampai juga menyia-nyiakan perintah Allah. Itu yang disebut tadi dua hadis itu. Itu wa amma mutlaqul hub, ini Syekh Nawawi yang ngomong ini. Adapun mutlaknya orang cinta dunia, minal jibili, minal amril jibili, itu dari persoalan jibili. Artinya kebiasaan manusia, watak manusiawi. Siapa orang yang tidak cinta? Zuyina linnasi hubbu syahwati min linnasi. Memang ada, tapi cinta yang proporsional. Itu enggak masalah. Tapi kalau sampai yahmilu ilartika binahyin au tadyi'i amrin, itu yang adarra dunia akhiratihi dan apa ra'su kulli khati'ati. Wa amma, kata Syekh Nawawi juga ketika mengomentari omongannya Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima dumina laka wa apa namanya itu amma apa itu artinya itu kamu berusaha tetap sesuatu yang sudah wa taqsiruka ya fima tuliba minka, tapi kamu lalai terhadap apa yang diminta urusan ibadah. Tapi dia itu ijtihad fima dumi yang sudah dijamin oleh Allah dunia. Dalilun anantisa anlantimasil basirati minka. Itu menunjukkan mata hatimu itu sudah hilang. Jadi yang dimaksud oleh Allah rizki, dia bersungguh-sungguh. Tapi dalam soal akhirat yang tuliba minka, dia itu taksir. Ya, itu mata hatinya sudah. Kata Syekh Nawawi, itu kalau dua-duanya. Ya,
ijtima'ul ijtihad fi madumina wa taqsir fi matuliba. Dalam soal dunia dia terlalu cari, tapi dalam soal akhirat dia taksir. Wa amma talabur rizqi, ini masih Syekh Nawawi ini, kamu mencari rizqi ya, ma'al qiyami bihuquqillah, hak Allah ditegakkan, min ghairi taksirin, tanpa ada pengabaian terhadap agama, laisa dalilan ala ummi ainil qalbi, bukan dalil daripada hilangnya mata hati, mata hati. Mata hatinya tidak hilang kalau dia tetap ma'al qiyami bihuquqillah ya, dan min ghairi taqsirin. Bal huwal jihadul akbar, bahkan mencari rizki seperti itu masuk jihad besar, kata Syekh Nawawi. Jadi jelas itu proporsional. Oleh karena itu mencari rezeki secara seperti apa yang digambarkan oleh Syekh Nawawi itu bukan lagi kita kehilangan mata hati, tetapi bahkan al-jihadul akbar. Disinilah peran pesantren itu kita. Tapi ya seperti itu, ekonomi yang kita bangun, kreativitas itu harus di atas prinsip-prinsip syariah. Nah ini, karena kebanyakan orang cari rezeki enggak peduli halal apa haram, enggak peduli itu benar apa tidak. Di sini pentingnya harus masyru'ah. Pesantren harus mengembangkan ekonomi yang kreatif, yang masyru'ah, yang sesuai syariah. Al-mu'amalah ghairu masyru'ah fi hukmil adab. Ekonomi yang dibangun bukan sesuai, tidak sesuai syariah, sama dengan tidak ada. Tidak ada. Bahasa orang kerennya nothing. Ya. Fala syai. Walaupun banyak, banyak tidak ada. Wal ma'dum syara'an kal ma'dum hissan. Tidak ada kalau menurut syara' sama dengan tidak ada secara fisik. Jadi enggak ada. Lah itu yang banyak. Banyak itu tidak bernilai. Banyak tapi tidak ada nilainya. Kenapa? Mal itu ada dua macam kata ulama. Ada mal mutaqawwim, ada mal ghairi mutaqawwim. Mal bernilai dan mal yang tidak bernilai. Yang bernilai itu mal apa? Yang yajuzu intifa'uhu indal ikhtiar. Boleh dimanfaatkan waktu normal. Boleh secara syarak, boleh. Artinya mal yang halal. Kalau yang waktu darurat, ya enggak dihitung. Yang haram juga boleh. Ya, bahkan wajib. Kata Imam Syatibi, wajib. Kalau orang dalam keadaan kelaparan, tidak ada makanan kecuali bangkai, wajib makan bangkai. Kata Imam Syatibi begitu. Di dalam al-muwafaqatnya begitu. Wajib. Bahkan kalau dia mati, tidak makan, famata dakhalan nar, masuk neraka dia. Wajib menggunakan rukhsah, kata Imam Syatibi itu. Pendapatnya begitu. Tapi yang mutakawim itu yang normal biasa, artinya. Nah, kalau yang ghairi mutakawim tidak bernilai. Umurnya banyak, bermiliar, bertriliunan, bertriliun. Ya, tapi nothing. Tidak. Fala syai, tidak bernilai. Inda syariah, karena tidak masyru'ah. Mengapa itu kita mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Alhamdulillah sekarang ekonomi dan keuangan syariah menjadi sistem di dalam negara kita, Republik Indonesia. Nah, kenapa ini kita syukuri? Memperjuangkan ini bukan mudah. Sekarang sudah jadi sistem. Jadi ekonomi syariah sudah dual ekonomi. Ekonomi yang konvensional dan syariah. Sistem keuangan kita sudah dual financial system. Jadi syariah dan juga konvensional. Semuanya sudah. Bahkan untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah membangun namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Namanya
KNEKS. Siapa ketuanya? Presiden. Ketuanya presiden. Wakil ketua, ketua hariannya wakil presiden. Coba, sekretarisnya menteri keuangan. Anggotanya menko-menko, menteri-menteri terkait, menteri perindustrian, menteri apa namanya, menteri-menteri apa perdagangan, menteri-menteri segala macam menteri lah pokoknya itu yang terkait-kait semuanya. Di daerah dibentuk namanya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS. Di Banten sudah dibentuk, Gubernur ya. Sudah 20 provinsi kita bangun. Untuk apa? Untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Bagaimana pesantren? Jangan tidur. Masa pesantrennya tidur? Kum. Kum ya na'im. Faqad huyi'at lakal ghanaim. Bangun. Ini ghanimah-ghanimah sudah dibangun. Kok ente tidur terus? Fa hukmal jahiliyati tabtaghun. Apa kalian para kiai masih menggunakan sistem jahiliyah? Kalau begitu bukan kiai syariah, kiai jahiliyah itu. Pesantrennya masih menggunakan bank konvensional, pesantren jahiliyah itu sudah. Ini challenge namanya, tantangan ini. Ini yang harus kita bangun. Karena itu saya senang sekali bahwa Komisi Perempuan Remaja ini menggerakkan ya, ekonomi kreatif dan juga anti kekerasan yang dilakukan di berbagai wilayah dalam rangka sosialisasi di kalangan pesantren-pesantren dan ormas Islam. Saya harapkan pesantren harus menjadi pusat peradaban Islam ke depannya ini. Harus menjadi marakis al-hadarah al-islamiyah. Menjadi pusat-pusat pemberdayaan Islam. Seperti dulu. Dulu dibangun pesantren-pesantren itu. Menjadi pusat peradaban Islam, membangun masyarakat yang masih tertinggal, masih primitif, dibangun melalui pesantren-pesantren. Di Jawa Barat dulu ada Syekh Kuro, Jawa Timur, ada Sunan Ampel, di Jawa Tengah, di mana-mana, terus di Sumatera, di mana, dibangun, berubah. Memang dihancurkan oleh Belanda, ya. Tapi kita bangun lagi. Sekarang, di era sekarang, di saat kita merdeka dan kita memiliki potensi, di saat juga ekonomi dan keuangan syariah kita bangun, pesantren harus menjadi pusat peradaban Islam yang baru ke depannya ini. Saya kira itu harapan saya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan inayahnya dan memberikan himayahnya kepada kita, sehingga apa yang kita cita-citakan akan terlaksana dengan baik. Ya, jangan tidur, ya, jangan terbawa oleh arus, ya, banyak arus, harus membangun masyarakat yang cara berfikirnya berfikir keimanan. Al-mantiqul imani, mantiknya ini harus imani, harus apa ini, sesuai dengan syariah apa tidak, masyru'ah apa tidak. Ini masyarakat kita didik supaya berfikir seperti itu. Jangan yang penting hasilnya halal apa haram bukan masalah. Kita harus membangun masyarakat yang benar-benar berorientasi kepada keimanan. Alaman hajin sahihin, alaman hajin syar'in, sehingga mereka akan selamat di dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, roadshow pondok pesantren dalam rangka menguatkan karakter pesantren anti kekerasan, dengan ini saya resmikan.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya dan meridai semua apa yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Provinsi Banten, Kiai Haji Hamdi Ma'ani.